Bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, oknum kepala desa Tiuh Memon, Kecamatan Pugum, Kabupaten Tanggamus malah menjadi bandar narkoba. Oknum kades bernama Tony Aritma, 33 tahun, ia ditangkap setelah rekannya berinisial FN terlebih dahulu ditangkap polisi di jalan lintas Gading Rejo, Desa Sidodadi, Y5, Kabupaten Pesawaran. Polisi mengamankan 6 kilo lebih sabu-sabu. Dari hasil interogasi, polisi langsung menuju ke rumah Tony Aritama yang berada di sebuah kontrakan di Jalan Mekarsari, Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Tersangka mengakui perbuatannya dan barang itu milik dirinya bersama rekannya Ika yang kini DPO. Tersangka Tony Aritama mengaku baru 2 tahun menjabat sebagai kades dan baru menjalani bisnis haramnya sudah 8 bulan terakhir dengan alasan terdesak utang senilai 130 juta rupiah. Saya mohon maaf atas perilaku saya yang memalukan ini. Pak Kades sudah lama ya bisnis sabunya? Sudah lama Pak Kades. Berapa lama Pak Kades? 8 bulan. Baru 8 bulan. Kenapa Pak Kades? Utang. Bapak. Apa pemilihan? Dana desanya kurang ya Pak? Waktu kebutuhan saya dari. Gede juga itu. Ada nyebar ke Kades lain nggak? Apa di lain kebutuhan sehari-hari kemarin kamu sampaikan apa? Untuk membayar utang. Untuk berapa utang kamu dari kamu sampaikan saya? 130 juta. 130 juta, pasti benar ya. Direktorat Narkoba Polda Lampung Kombespol Erlin Tang Jaya mengatakan, tersangka mendapatkan barang haram dari seorang di daerah Teginendeng dan dapat dipastikan jaringan tersangka sindikat jaringan Pulau Sumatera. Tetapi ini semua milik daripada kepala desa ya, yang sengaja dipecah-pecah untuk dijual. Namun ada juga pembelinya yang membeli utuh dalam bentuk kiloan. Jadi kalau kita lihat jumlah kemasan ini yang tadinya 20 kilo, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sudah hilang 7 bungkus dari kemasan yang harusnya ada. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa perkara ini terjadi di daerah Desa Mekar di Sari Agung, Gunung Rejo, Kabupaten Pringsewu. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman dalam perkara ini. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Leo Dampiari melaporkan.